Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review masker kain. Masker kain ini dia masker premium seperti ini packagingnya, bahannya juga bagus. Kita akan lihat ya isinya seperti apa masker premium ini. Jadi maskernya seperti ini, dia menggunakan karet ya, karetnya juga bagus ya, kenceng. Dan di sebelah sininya juga ada karet juga, ear loop-nya. Dan masker ini dua lapis ya. Yang pertama yang lapis pertama, ini yang lapis kedua. Jadi fungsinya kantongnya ini kita bisa taruh tisu yang agak basah, atau kita bisa taruh juga kain kasa ya. Jadi dia membantu kita untuk menyaring partikel-partikel kecil atau virus dan bakteri yang kita hirup ya. Oke, jadi pertama-tama sebelum pakai masker ini sebaiknya dicuci dulu ya, dicuci pakai deterjen, setelah itu disetrika. Oke, karena ini belum dicuci, jadi saya sementara ini menggunakan tisu dulu. Ya, kita akan lihat cara pemakaiannya. Masukkan ke kuping dulu, baru tarik. Tarik ke bawah, di bawah dagu. Di bawah dagu ya. Nih, tahan di sini, dan tarik ke bawah. Iya ya, jadi ini benar-benar bagus banget ya, sirkulasinya agak ini. Suaranya nggak terlalu kedengeran ya, karena ini agak tebal nih maskernya ya, jadi sangat bagus untuk menyaring partikel-partikel kecil dan virus-virus nggak akan masuk lagi. Dan sampingnya bawahnya ini ya. Oke, ini karetnya. Karetnya bagus banget ya, jadi dia ini agak kenceng, nggak kendor. Maskernya ya. Jadi sebaiknya pakai tisu ya. Yang di sini, dalamnya sini kita pakai, bisa pakai tisu atau kita mau pakai kasa juga boleh. Jadi ini biar ininya nggak cepet basah nih. Kalau kita pakai ini tisu, jadi yang basah ini tisunya dulu. Jadi di bawahnya aja nih. Jadi tisunya sudah bawah. Yang di dalamnya itu full. Ya. Jadi ini menyaring dulu air ludah kita sebelum kena ke sini. Oke, saya lupa belum coba ini ya. Kita coba dulu. Apakah sama sekali nggak tembus ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Runatech mengenai masker kain premium. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Jadi masker ini Anda bisa dapatkan di online shop. Nanti saya akan masukkan ke bawah linknya. Kalian bisa beli di mana. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. See you on the top guys. Bye.